Terus sebelah kanan di bawah, kemudian ada tuas. Yang ini tuas untuk hidup lampu. Didorong ke atas, dorong ke atas, riting atau sen kiri, ditarik ke bawah sekali mati, ditarik lagi ke bawah, riting atau sen kanan, didorong setengah mati. Riting dipakai setiap kali kita mau belok, mau mendahului. Tapi sebelum belok atau mendahului, Bu Halimah lihat spion kanan. Belok kanan, lihat spion kanan. Belok kiri, lihat spion kiri. Pastikan di belakang kita dalam keadaan kosong. Kalau masih rame, tahan posisi lurus. Pada saat kita mau belok, riting dipasang kurang lebih 100 meter sebelum tikungan. Jangan pasang riting mendadak. Ya. Terus ujung tuas riting, jenengan puter ke depan sekali. Ya. Sekali lampu kota atau lampu senja. Ini dipakai kalau sore menjelang malam, jalan berkabut atau hujan deras. Lampu kecil atau lampu kabut di depan dan di belakang akan menyala, kelihatan ada kendaraan. Putar lagi dua kali ke depan. Ini lampu besar jarak pendek. Ini dipakai kalau malam hari. Terus ditekan ke bawah. Tekan ke bawah. Bukan di depan, maju. Nah, ditekan. Ini lampu jarak jauh. Ini dipakai kalau pas kita berjalan di tenggangan, sepi, jalannya gelap, bisa pakai lampu jarak jauh. Tapi kalau kita simpangan atau kita lewat di dalam kota, kita matikan lampu jarak jauh. Karena apa? Yang berlawanan arah silo. Kalau untuk matiin, jenengan tarik ke atas. Ya, mati. Puter ke belakang dua kali. Lampu besar dan lampu kecil ikut mati. Terus tangan tetap pegang setir, jari tengah jenengan tarik tuas. Untuk hidup lampu, lampu dim, tarik nyala, tarik nyala, lepas mati, tarik lagi, nyala, lepas mati. Itu lampu dim atau lampu tembak dipakai kalau kita minta jalan duluan atau ada mobil yang menghalangi jalan kita. Kita tarik, nyala, lepas, mati. Atau kita nyapa teman yang berlawanan arah. Dari jauh si A kelihatan, tarik sekali atau dua kali, biar-biar di depan tahu. Tapi kalau klakson, jaraknya jauh, dia tidak mendengar. Tapi kalau lampu, dari jauh dia sudah bisa melihat. Yaitu tuas sebelah kanan di bawah kemudi, semuanya untuk hidup lampu.